Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang kita selama ini melihat keterbelahan antara cebong dan kampret. Keterbelahan antara satu kelompok dengan satu lagi kelompok kepemimpinan di negara kita ini sudah memang berlarut-larut dari tahun 2019, bahkan dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai sekarang, bukannya semakin mereda tetapi semakin terbelah, saling mengintai kedua belah pihak. Kalau pada pihak oposisi yang mencari-cari kesalahan, kelemahan dan kekurangannya terus adalah kelompok yang sedang berkuasa atau yang pendukung yang berkuasa. Sedangkan yang selalu mencari-cari kelemahan, kekurangan dan kesalahan kelompok penguasa adalah dari pendukung yang tidak berkuasa. Sebenarnya sekarang sudah berkuasa semua. Kelompok kampret yang adalah Prabowo Sandi nomor 02 waktu Pilpres sekarang telah menyatu dengan kelompok cebong yang adalah Jokowi Maruf nomor urut 01. Tetapi sayangnya yang pendukungnya tetap terbelah. Ketika Pak Jokowi Ma'ruf membangun jalan tol, ribut hampir semuanya dari kelompok oposisi, dari kelompok pendukung 01 mengatakan itu tidak ada baiknya sama sekali. Padahal kalau kita lihat, jalan tol itu ada baiknya juga. Kalau selama ini ada kita menempuh jalan dalam perjalanan 5 jam, sekarang bisa 1 jam. Kalau 12 jam, kadang malah bisa 4 atau 6 jam. Terlepas dari banyaknya kekurangan-kekurangan terhadap program itu. Sekarang ada rencana mengadakan Formula E di DKI Jakarta. Yang gubernurnya adalah Anies Baswedan. Yang identik sekarang ini dengan oposisi. Kita melihat selama rencana ini kemarin ini mulai jalan, waduh, ada-ada saja kelemahannya, ada-ada saja kekurangannya yang seperti dicari-cari. Mulai dari pembangunan rute Formula E nanti sampai kepada sekarang. Sekarang yang jadi booming lagi adalah adanya sponsor bir pada pelaksanaan Formula E ini. Itu yang digoreng terus, yang disampaikan terus, yang dilambungkan terus oleh pihak-pihak yang tidak menyenangi Anies. Ini terus. Sudahlah kemarin ini dari berbagai hal yang mengatakan ini tidak akan jadi, ini tidak bisa, ini begini. Sekarang tinggal lagi, ini ada nih sponsor dari minuman bir. Harusnya ditanya dulu, tabayun dulu, klarifikasi dulu kepada pihak pelaksana. Memang apakah benar ini ada nanti bir sponsornya di sini? Sebagaimana kita ketahui, Formula E ini bukan ajang nasional atau ajang DKI. Ini ajang dunia, ajang internasional. Tentu ada keterkaitan kita dengan kepanitiaan yang bertaraf internasional. Nah, makanya ditanya, mungkin saja secara keseluruhan di dunia lain, di negara lain, itu bisa masuk sponsor minuman keras, bisa masuk sponsor bir misalnya. Tapi untuk Indonesia belum tentu. Makanya Gubernur Anies itu tidak kesebodoh itu. Dan terbukti sekarang sudah ada penjelasan dari ketua pelaksana Bapak Ahmad Saroni bahwa tidak ada itu sponsor bir
untuk pelaksanaan Formula E di Jakarta besok ini tidak ada. Di situ ada sponsor global, tapi ketika itu masuk ke Indonesia, ada toleransi dari sana gitu. Yeah, yeah. Untuk tidak memasukkan perusahaan bir sebagai sponsor di Indonesia. Mm-hmm. Nah, kita punya ketegasan gitu, bahwa kita pun tidak mau. Nah, itulah yang dimaksud dengan toleransi. Yeah. Nah, ini memang ada penjelasan dari ketua apa Formula E ya, panitia. Itu ya, Ahmad Saroni. Ahmad Saroni. Oh, iya, iya. Jadi memang menurut Ahmad Saroni, pihak sponsor bir dan Formula E Operation sudah berkomitmen, Kang, untuk menghormati budaya lokal. Nah, menghormati budaya lokal yang menghindari penggunaan minuman keras. Jadi logo bir itu akan diganti, Kang. Logo bir itu akan diganti dengan tulisan When you drive, never drink. Gitu loh. Jadi tidak ada kata-kata bir, hanya menyampaikan bahwa nasihat lah berarti kan. When you drive, never drink. Saat kamu berkendara, jangan minum. Minum, alias jangan mabok lah. Kalau minum kopi boleh dong. Oh, boleh. Tapi kita telah membubuhkan itu, telah melambungkan itu. Ini ada apa negara ini kalau begini? Masa kita sebangsa, setanah air tidak bisa bersatu? Berlawanan terus, saling mencari kelemahan terus, saling mencari kekurangan terus. Mau jadi apa bangsa ini kalau begini? Petani jadinya tidak nyaman bertani karena yang di atas-atasnya itu berkelahi terus. Pengusaha tidak nyaman berusaha karena para elitnya bertengkar terus, berkelahi terus. Pegawai tidak bisa lagi nyenyak bekerja karena melihat para elitnya, para pemimpinnya bertengkar terus. Tidakkah anda-anda ini malu mempertontonkan keegoan anda masing-masing setiap hari, setiap menit, di televisi, di YouTube, di radio, di surat kabar, di majalah? Tidakkah kita malu dengan bangsa lain yang mungkin mencibirkan bangsa ini? Orang sudah sampai ke bulan, orang sudah maju, kita berkutat dengan pertengkaran, memperebutkan kursi, memperebutkan kekuasaan, seperti orang haus kekuasaan terus. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Apakah tidak ada profesi lain selain dari profesi menduduki kursi jabatan di pemerintahan? Maka begitu betul mau bertengkarnya terus menerus. Bayangkan oleh anda, anda bertengkar ditonton oleh petani, anda bertengkar di televisi ditonton oleh pedagang, ditonton oleh pemulung, anda bertengkar tiap hari itu di YouTube ditonton oleh pedagang pecel lele, pedagang asongan. Tidakkah anda malu? Sekarang tentu kita berharap kepada yang masih berada di luar orang yang terbelah ini. Yang masih netral, tolonglah. Tengahilah ini. Malu kita dengan negara lain. Malu kita dengan dunia luar. Malu kita. Tengahilah. Kita yakin bahwa di negeri ini masih ada orang yang tidak mabuk kekuasaan. Kita yakin di negara ini masih ada orang yang tidak mabuk dengan dukung-mendukung. Masih ada di sini orang yang profesional, yang tidak ingin dia berpihak ke kiri, berpihak ke kanan, berpihak ke cebong, berpihak ke kampret. Tidak mau dia berpihak ini kadrun ini. Nah, ini tidak kadrun, tidak itu. Tolonglah. Kita-kita yang tidak berpihak ke kiri ke kanan, yang masih netral, tengahilah ini. Sampaikanlah kepada mereka-mereka ini bahwa kita malu sebagai orang sebangsa setanah air dengan orang yang mempertengkarkan kekuasaan terus-menerus. Mencari-cari kesalahan lawan terus-menerus. Mencari-cari kelemahan orang terus-menerus. Tidakkah anda merasa berdosa? Tiap hari menjelek-jelekkan ini, menjelek-jelekkan itu demi kekuasaan. Pakailah rasa malu. Rakyat sekarang sudah lelah. Lelah dengan hidup yang susah. Lelah melihat anda bertengkar. Lelah melihat anda memperebutkan suara mereka. Akan beginikah kita terus?
Apakah jabatan itu akan dibawa mati? Apakah kekuasaan itu akan dibawa mati? Sadarilah. Malulah kita dengan pendahulu-pendahulu kita dulu. Ketika dulu pendahulu-pendahulu kita mendirikan negara ini, mereka itu tidak banyak yang profesor, tidak banyak yang doktor. Coba lihat Muhammad Atta, dia tidak profesor. Insinyur Soekarno, tidak profesor. Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim Asari, dan lain-lain. Mereka itu pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, tetapi jiwa negarawannya sangat tinggi. Mereka itu berbeda pendapat dulu ketika mendirikan negara ini, ketika meletakkan dasar negara ini. Mereka juga berbeda pendapat, tetapi mereka berbeda pendapat bukan memaksakan pendapat mereka. Misi mereka waktu itu hanya bagaimana negara ini merdeka, bagaimana anak cucu mereka nanti sejahtera tinggal di sini. Berbeda dengan misi kita sekarang, yang tampaknya terkesan misi kita sekarang bagaimana kita berkuasa terus, yang belum berkuasa bagaimana kita merebut kekuasaan, singkirkan yang berkuasa. Malulah kita dengan para pendahulu kita yang pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, tapi dia mampu berlapang dada, mampu menunjukkan egonya masing-masing. Berilah kesempatan kepada rakyat untuk bisa dia tenang bekerja, tenang berusaha, tenang bertani, tenang menangkap ikan di laut, menjadi nelayan, tenang berjualan di pasar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.